Bobotoh bersiap, Septian David selangkah lagi gabung Persib. Bergabungnya Septian David Maulana untuk menjadi bagian dari Persib Bandung, tampaknya tinggal menunggu waktu saja. Hingga saat ini, memang masih belum ada pengumuman secara resmi dari manajemen Persib, mengenai bergabungnya Septian David Maulana. Namun, tanda-tanda berlabuhnya sang pemain kelahiran Semarang itu, sudah semakin kuat. Adapun di antaranya, ditunjukkan CEO PSIS Semarang, yakni Yoyo Sukawi, dalam unggahan video pendek di akun Instagramnya, yang mengisyaratkan menyerah untuk mempertahankan sang pemain. Kemudian juga diikuti saat ini, PSIS Semarang tengah mengincar Gian Zola Nugraha, sebagai pengganti dari Septian David. Tak lupa juga, sosok Teddy Cahyono kedapatan telah mengikuti akun Instagram sang pemain. Jika perekrutan Septian David berjalan lancar, maka ia akan bekerja sama lagi dengan Luis Mia, yang merupakan mantan pelatihnya, saat masih di Timnas Indonesia. Begitupun dengan beberapa penggawa Maung Bandung lainnya, seperti Febri Haryadi, dan Rezaldi Hehanusa. Selain kedua pemain itu, Septian David akan kembali bertemu dengan Zalnando, serta Teja Paku Alam, yang sama-sama jebolan dari Akademi Deportivo Indonesia. Gabung Persib Bandung, Rian Kurnia tebar janji ke Bobotoh. Sosok Rian Kurnia menjadi rekrutan pertama Persib Bandung, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan. Dengan demikian, Rian Kurnia juga akan berseragam Persib Bandung selama dua musim. Winger berusia 26 tahun itu, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari Persib Bandung, dan siap memberikan segalanya bagi tim Pangeran Biru. Rian juga menjelaskan, jika dirinya siap membalas kepercayaan pelatih Luis Mia dan manajemen, setelah bergabung dengan tim asal Jawa Barat itu. Pada kompetisi Liga 1 musim lalu, Rian juga sempat bermain satu tim dengan Ciro Alves di Persikabo, dan keduanya akan bahu-membahu bersama Persib, demi target yang dicanangkan. Rian bahkan mengaku sangat senang, bisa bermain bersama dengan Febri Haryadi dan kawan-kawan. Pada musim depan, dirinya juga bertekad membawa Persib menjadi lebih baik lagi. Rian menegaskan, meskipun akan bertemu dengan rekan lama, bukan berarti ia akan santai dalam menjalani persaingan, dan memperebutkan posisi sebagai pemain tim utama. Usai kontrak diperpanjang, Fitrul ungkap ambisinya dengan Persib Bandung. Penjaga gawang Fitrul Dwi Rustapa mengungkapkan ambisinya, usai memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan. Dikutip dari situs resmi Persib Bandung, Fitrul dipastikan kembali berseragam biru, dan ia pun mengaku semakin termotivasi, untuk memberikan kontribusi yang lebih baik. Mantan penjaga gawang Persipura Jayapura tersebut, juga berjanji akan mengerahkan segala kemampuannya, ketika mendapatkan kesempatan mengawal gawang Persib. Kepercayaan ini tentunya harus saya balas dengan tampil lebih baik, dan tentunya bisa berkontribusi untuk tim, kata Fitrul. Seperti diketahui, pemain berusia 27 tahun itu akan menjalani musim kedua bersama Persib Bandung, setelah sebelumnya didatangkan dari Persipura Jayapura, menjelang bergulirnya Liga 1 musim lalu. Persib Bandung memperpanjang kontrak Fitrul selama satu musim, usai manajemen mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih. Fitrul dipastikan perlu bekerja lebih keras lagi, agar mendapatkan menit bermain. Itu dikarenakan, dia harus bersaing dengan penjaga gawang Persib lainnya, yaitu Teja Paku Alam, Reki Rahayu, dan juga Satrio Ashar. Dua pemain ini, pastikan bela Persib hingga tahun 2026. Menjelang kompetisi musim depan, Persib Bandung kembali memperpanjang kontrak dua pemainnya. Kali ini, giliran Fred Sebutuan yang diperpanjang kontraknya. Seperti diketahui, Persib mengumumkan perpanjangan kontrak Fred Sebutuan, melalui unggahan di media sosialnya.
Sementara itu, mengutip dari laman resmi Persib Bandung, kontrak Freds Butuan diperpanjang hingga tahun 2026. Dengan demikian, pemain bernomor punggung 21 tersebut akan mengarungi musim kelimanya bersama Pangeran Biru. Selain itu, Persib juga memperpanjang kontrak Robby Darwis. Robby memang menjadi pemain muda yang paling menonjol, dan mendapatkan kesempatan bermain yang banyak dibandingkan dengan pemain muda lainnya. Oleh karena itu, tim pelatih merekomendasikan mempertahankan Robby Darwis, yang juga direspon manajemen klub dengan perpanjangan kontrak, yaitu hingga tahun 2026.